generator 1 dan generator 2. Sebelum apa-apa kerja yang dilakukan, mestilah bilik berada dalam keadaan lengkap, iaitu memiliki tiga getah, memiliki alat pemadam api, memiliki sistem perudaraan yang baik, pencahayaan yang baik dan tiada halangan, tiada apa-apa awas pada panel. Pastikan generator berada dalam keadaan baik dan tiada halangan pada generator. Seterusnya, kerja-kerja menggerakkan bermula.